pinjem pak dana mas lo dana. Belum nyanyi lo nek kita copot juga nganggu apa oh iya iya gantian sih orang tadi ku cek 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 males mas lagi nyanyi tenan aku wah jatuh cinta karo pramugari nyanyinya kita di luar bis saja sambil nyari sumbangan yang lain di sini kau dan aku terbiasa bersama menjalani kasih sayang bahagia ku denganmu pernah kau mengintai hari paling indah kukir nama kita berdua di sini surga kita bila kita mencintai yang lain mungkinkah aku jatuh cinta dengan pramugari. Jangan gitu loh mas, aku jadi GR loh. Jangan mas. Gitu bubune opo. Jangan membayangkan yang enggak-enggak.
enggak, aku membayangkan yang iya-iya. Ada burung camar terbang. Aduh, aku jadi berkhayal berpacaran di seputar Jogja. Di sini kau dan aku terbiasa bersama menjalani kasih sayang. Bahagia ku denganmu. Pernahkah kau menguntai hari paling berdua di sini surga kita. Bila kita mencintai yang lain, mungkinkah hati ini akan tegar? Sebisa mungkin tak akan pernah sayangku akan hilang. If you love somebody, could we be this wrong? I will fight to win, our love will conquer all. Wouldn't freeze my love, even just one night. Our love will stay in my heart. My hilang. Bila
akan bawakan satu lagu ya. Bapak-bapak mungkin kalau bisa nyanyi boleh loh. Saya. Oh bisa, oh ya. Yeah. Hanya bilik bambu tempat tinggal kita tanpa hiasan, tepuk tangan, tanpa lukisan. Beratap jerami beralaskan tanah, namun semua itu milik kita. Namun semua itu milik kita sendiri. Re binyi binyi re apek binyi binyi apek re apek binyi binyi re sirae meledek apek apek wae kabarku apek re binyi binyi re apek kemas re binyi binyi re Empo Akti, Primus dan Jihan Fahira, yang ngepisahan Angel Elga Roma Irama, yang telah wafat Benyamin dan Teguh Karya, yang melawat Timbul Kadir Basuki dan Tarsan. Ire, 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 ire. Pengen mendapatkan lagu saya untuk rektor, jangan jelek. Tokoh politik presiden di Indonesia yang pertama duetnya Bung Karno dan Bung Hatta, yang kedua Soeharto banyak wakilnya, yang ketiga Habibie presiden sementara, yang keempat duet Gus Dur dan Mbak Mega, yang kelima Megawati dan Hamzah, yang Yusuf Kala, yang ketujuh presidennya jelas bukan saya. Bagaimanapun keadaannya, apapun keadaannya, kita harus tidak lupa dengan sejarah. Kita sungkem pada semuanya, pada beliau, juga pada Bapak Abdurrahman Wahid, untuk semua rakyat Indonesia. Kita sungkem, silakan bersalam-salaman di hari yang fitri ini. Kita melebur dosa, mudah-mudahan dosa rakyat Indonesia bisa lebur, bisa diampuni oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tidak ada